ngobrol sama suami hari ini, sharing hari ini ngapain aja. Baru baru ola olela ola olela itu tuh. Paham lah ibu-ibu yang berketawa tuh. Hari ini di Summarecon Mall Bekasi. Oh, oke, okay. Ini buka apa dulu nih? Bebas mau buka apa? Mau yang mana dulu yang duluan? Mau airnya dulu, mau dulu. Gitu ya. Oke. Okay. Kiki Saputri, kira-kira ini kegiatannya apa nih selain mondar-mandir di stasiun TV? Terus wah, kayaknya kalau lihat story Instagramnya ya kayaknya sibuk terus. Sampai sekarang masih mondar-mandir cek kesalahan pejabat ya. Mati roasting. Oh iya. Yeah. Bisa. Harus kerja, benar. Oh, gitu, ya, ya. Selain kerja kan setelah alhamdulillah menikah, alhamdulillah ada laki-laki yang bisa saya tipu ya. Gimana? Ditipu. Terus jadi ya pasti jadi seorang istri. Oh, yes. Ngurusin suami gitu. Terus gimana? Setelah apanya? Habis menikah. Responnya gimana nih? Apakah kamu akan memilih entertainment asik atau menjadi seorang ibu rumah tangga? Wow, Fanny Rose banget nih. Atau cinta atau fakta gitu kan? Fakta lagi kita jadi nanti kita ada kok. Nanti kita akan ada. Ini gimana jawabannya kamu nih? Alhamdulillah, maksudnya kan setelah penantian sekian lama, setelah ditipu berkali-kali ya, akhirnya dapatlah seorang pria, masya Allah, dari aplikasi dating. Seriusan? Serius. Terus? Karena udah hopeless. Oke, udah. Gue angkat-angkatnya mau gimana lagi? Iya. Gitu ya. Hanya pakai aplikasi dating. Ya. Pasang fotonya Anya Geraldine. Enggak. Jadi akhirnya ketemu, alhamdulillah jodoh. Sampai ada menikah. Ya. Ya lagi menikmati baru 4 bulan soalnya kalau kata ibu-ibu ya. Di Instagram ya, menikmati indahnya berumah tangga, indahnya pacaran halal katanya. Iya, betul. Udah enggak perlu lagi ke hotel. Oh iya. Jangan ya. Atau pintu merah itu enggak usah tuh. Enggak usah ya. Terus kamu gimana dong? Berarti daily-nya setiap hari pagi-pagi kamu masak buat suami gitu ya? Aku sekarang semenjak menikah lebih menjaga kesehatan. Oke. Pagi-pagi olahraga. Olahraga apa? Olahraganya nge-gym. Oh, nge-gym. Pagi. Oh iya, pagi. Olahraga nge-gym. Ini mulai gak bener nih, gue tau nih. Betul dong, ini kan kita harus sharing yang sehat-sehat ya. Nah, betul. Paginya olahraga. Siang lapor pak olah TKP. Oi. Iya. Baru tuh malamnya kita olah suami. Oke, okay, orang ngobrol sama suami hari ini, sharing hari ini ngapain aja. Baru, baru ola olela itu tuh. Paham lah ibu-ibu yang berketawa tuh. Bu, paham, masih ibu ola olela, masih. Ya, bentar. Ini kan ngobrol suami istri begitu ya, maksudnya responnya gitu ya. Ini mohon maaf, ini MC-nya masih single, masih jomblo. Masa sih? Iya lah. Langsung download aplikasi dating. Jadi gimana dong? Mungkin nanti di belakang kali ya. Iya, aku ajarin. Gitu ya. Masih sih, Pak, masih jomblo. Abang kameramen. Bang, aku masih jomblo juga kan? Oh enggak. Jangan salah lagi. Kok ganteng. Iya. Masih katain orang. Oke. Kiki Saputri. Ternyata selain jadi ibu rumah tangga dan entertainment juga dan seorang komika juga ya kan, yang selalu viral menjadi tukang roasting begitu ya. Tapi juga ini teman-teman semuanya pengen tahu nih, kira-kira nih ada gosip apa sih selama ada di entertainment, mungkin dari Kiki Saputri atau apa sih sekarang lagi ada happening gitu? Menurut Look kamu? At the stars, look how they shine for you. Aldi Taher. Itu kerabat gue itu. Tapi hype di mana-mana itu dia. Kalau ditanya, Bapak mau jadi caleg? Enggak, saya nggak mau jadi caleg, jangan pilih saya. Gitu. Tapi dua partai gimana ya? Partainya itu lagi ya. Ini kalau lama kita lanjut part 2 nih. Kayak di TikTok. Anjay. Bener-bener bisa meren ya. Terus gimana nih? Ada lagi nggak selain tiket Coldplay itu? Gosip terbaru apa itu? Aku pengen tahu. Aduh, kalau aku spill sih kan ada yang masa gini kan. Oh iya ya. Jangan diupdate, nanti takut viral. Diupdate di story sih enggak, tapi di
kayaknya. Langsung kan ya, kalau bisa Sang Putri gitu. Langsung ya, bahaya ye, bahaya ye. Oke. Nah, ini Kiki Sang Putri, kamu tuh capek enggak sih melakukan setiap hari kamu kerja juga entertainment? Apa enjoy atau gimana sih? Enggak ada kerja yang enggak capek. Ya kan? Maksudnya kita kalau disuruh jadi manusia silver, tahu manusia silver yang di lampu merah cuma diam doang itu kan capek itu dia. Enggak ada yang enggak capek, pasti capek. Cuma tergantung gimana kita mensyukuri apa kita jalani. Sejak dari guru honorer sampai jadi stand up comedian sampai sekarang semuanya capek enggak capek. Cuma beda yang beda banyak sama yang enggak. Tapi kan yang penting semuanya dijalanin dengan tetap bersyukur. Itu yang paling penting. Tapi kamu datang ke sini bareng sama siapa sih? Aku pengen tahu apakah sang suami tercinta kamu datang? Hari ini kebetulan enggak ikut ya. Jadi kalau yang ada yang mau ngajak kenalan sih boleh. Hah? Hei, kamu ya. Lama-lama aku ambil. Saya pengen banget kenalan sama dokter-dokter di Bintun sana itu. Mana-mana sang suami tercinta mana? Boleh dong, sini dong, sini dong. Wah, saya aja dulu. Mana boleh kan? Di calling tiba-tiba. Mau di transfer nih. Enggak dong, mana sih? Sini dulu dong, enggak apa-apa dong. Tepuk tangan dulu dong. Singkat. Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar? Nah, gak usah begitu-begitu. Gimana? Ya terus aja ya. Terus mau ngapain lagi? Ya, ini merasa, ya udahlah panggung milik berdua aja lah. Terserah dah. Mau tanya apa? Hai, apa kabar? Baik, senyum banget. Iya jangan ambil dia sadar ini ya. Tadi salah pilih apa istri lagi pengen bawa pulang lu kan? Sayang, gimana nemenin hari ini aku kerja? Seneng ya. Kata menurut kamu gimana kerjaan aku? Susah apa gampang? Susah. Kenapa susahnya? Ah, karena sibuk. Kita jangan cerah di sini dong. Kan ini kerja cuma 20 menit ini. Tapi kita tadi lagi makan. Tiba-tiba, ayo kaki siap. Gue bilang, masih nempel di sini susi saya nih. Katakan, udah kamu lanjut makan aja, gak apa-apa. Enggak, aku temenin kamu aja. Masya Allah. Ah, boleh kali di sini ciuman ya. Ada halal. Udah halal. Ya udah halal, tapi gak gitu-gitu juga. Ya, cakap banget apa, Mimba ini ya. Dia kenapa coba tengok ke kanan terus? Kenapa iya? Soalnya dia saya demen sama yang manis-manis deh. Emang iya sayang? Ya, aku demen sama kamu aja. Bahaya lagi berdua-dua di sini ya. I love you. Udah enggak ada bayaran, kita udah lama. Aduh, apalah dengan saya jomblo di sini.